Oke, okay, hello guys, kembali lagi bersama saya Khayal di sini. Kini kita melanjutkan openingnya Gacha and Try. Masih bersama saya Khayal di sini. Diulangi dong. Oke, kita akan masuk di Fat and Cody. Sementara kita akan masuk di Pokemon yang modern ya, tapi tergantung apa yang kita dapatkan. Kalau kartunya bagus terus, mungkin kita akan agak lama masuk ke sana. Oh, M. Altaria. Bagus, ada tiga. Kita lihat namanya Miss Purge, Miss Purge. Oke, kita akan baca apa yang dibutuhkan kartu ini. This Pokemon is special energy attached to it. This attack does 30 more damage. Heal 30 damage from each your Pokemon. Special energy Altaria. Oke, kita langsung saja masuk di bagian favorit gue. Let's try it. Altaria. Altaria. Gue agak bingung sih sebenarnya special energy attached to it. Ini apa? Yang mana tadi yang gue dapetin ini ya? Sampai sini ikut. Sama aja sih. Kita butuh 4, jadi ini 4. Oh. Jadi kita ambil dari Altaria EX. 1, 2, 3. Oh, 4 ya, 3 doang sini. Cuma 3 ya. Special energy. Gue gak ngerti ya special energy. Special energy yang dia mau itu kayak gimana? Special energy, pikir-pikir dahulu. Oke, dia hanya butuh 3 fairy energy ya. 1, 2, 3. Terus dia butuh, gue nggak tahu ya special energy seperti apa yang dia butuhkan. Type evolution itu bisa sih. 1, 2, 3, 4, 5. Double colors energy provide 2 energy. Apa lagi ya? Oh iya ya. 3 energi sama 4 energi. 4 energi ada 1. Sih. 3 energi ini. Oh, ini bisa. Ini salah satu energi untuk VOV. V sama GX tau. Ini bisa loh. Ini. Gak bisa ini. Tiga energi ya. Tere. Ah, ini dia. THT. Ini kita akan ambil 4, sudah cukup ya. Kita akan ambil Gusma dan Hala. Mungkin kita akan kurangi BD Gusma dan Hala. Gusma dan Hala. Gus. Gus.
Kita ambil dua. Gak usah berwarna ya. Biasa aja. Oke, langsung aja kita coba alter yang deck VMAX ini. Apakah akan good or not good? Nobody know. Just try it. Okay. Flip the coins. Kita punya session di awal. It's cute. Kita ngambil, oh ya, special energi. Berarti kalau energi biasa, ya biasa aja. There's no something happening. Intinya gitu. Kita ngambil dua energi. Terus sebentar, kayaknya ada yang salah deh. Kenapa kita ambil candy? Coba. Kita ambil altar ya EX di sini. Kita langsung attach special energi sini satu. Apakah ini satu dihitung dua atau dua dihitung satu? We don't know. I don't know. Ini bukan yang EX-nya. Bukan yang Mega EX. Oke. Orangnya licik, saudara-saudara. Licik amat tai, ya. Oke, guys, ada tamu sebentar dulu. Ya. Sepertinya tamunya salah masuk. Tadi ada yang nyamperin ya. Kelihatan. Kedengaran suaranya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi udah, kita lanjut. Untung dia enggak ngemaksa gitu lah. Udah langsung sampai pintu rumah. Kalau dia sampai pintu rumah ya, kita mungkin akhiri pertandingan kita kali ini, tapi ya kita masih punya kesempatan untuk mengakhiri pertandingan hari ini. Oke. Okay. Altar ya gue terkumpul. Seharusnya gue pakai altar yang ini sih.
kok Don? Gue belum pakai apa-apa Don. Apa iya ya gue manis single atau ya? Banyak sekali Phantom di sini ya, dia mau ngapain coba? Karena gue juga bingung ya, apakah dihitung per energi satu energi atau per satu spesial energi? We don't know. We don't know. Okay. Okay. Masih berpikir ya, si Zion. Cukup lama. Akhirnya mengeluarkan N lagi kayaknya. N oh, bukan Colores tapi sama aja kayak N. Oke, ini kesempatan kita main drone ya. Kalau dapat energi, kalau enggak kita ambil 3 4 ya. Tiga aja deh. Kalau 4 gue takut kalau gak terlalu mengerti ya. Oke, kita ambil 3 ya. Bisa karena evolution. Kita gak tahu berapa jumlahnya ya. Kalau cuma bertambah 90 berarti hanya satu spesial energi, satu kartu ini dihitung. Jadi itu 190. Tambah baru 100. Oh iya, kalau tambah berarti hanya 130 energi. Oke. Okay. Ya tambahlah. Bukan kali. Jadinya tambah yang dia bisa nge-heal ya lumayan lah. It's fine. Kita lagi-lagi tambah. Aku keliru ya, bukan kali, tapi lumayan ya, dia bisa nge-heal juga. Oke, okay. Pakai poison. Tiga puluh lagi heal. Oke, okay. Oh dia heal 30 juga. Oh that's cool, that's cool. Oke, okay, it's cool. Tapi kalau dia dapat score 3 nih kayaknya nggak bisa karena special energy ya. Carlos lagi. Colores. Oke, okay, apa yang dia akan lakukan? Dia menggunakan Trevenant. Trevenant 20. 60. Dua penganan berarti sekitar 80 ya kalau nggak salah. Apakah apa? Najis Anda, najis ya, tumpah saya. Kita nggak bisa pakai
Yang bisa pakai, wih, langsung heal bro. Kita nggak bisa pakai item tadi. Altar ya, lumayan 30 damage, 30 saja sendiri. Itu not bad sih, not bad. Ya ini kayak kartunya tinggalnya di middle lah. Middle. Oke, okay, ability nggak bisa digunakan. Tai ya. Finally check. Main di check Anda. Kita mungkin punya switch. Kita kan switch. Iya, kasihan banget Anda. Ini sebenarnya deck yang kubuat ini ke switch dan perpaduan switch dan retreat klasik apa ya, klasik bagus gitu. Tapi ada kalanya emang kalau lu fokus untuk beberapa energi lo nggak bisa gunakan itu gitu. Apalagi kalau lu pakai untuk jangka panjang untuk win-win terus itu agak susah. Tapi kalau untuk win sekali dua kali ya bisa lah, kecuali turnamen ya. Kalau turnamen ya itu agak susah. Oke langsung aja Beam Salabim Abracadabrus do it. Oke, Altaria lumayan bagus kartunya guys ternyata. Oke gitu aja guys, thank you for watching. And see you next time.